Lemang merupakan makanan tradisi Melayu terutama di musim perayaan. Di Malaysia, lemang dipercayai berasal daripada orang asli. Lemang telah mula dikenali pada tahun 1864. Ia dikatakan berasal dari orang asli di Kelantan. Lemang merupakan makanan utama kaum Semang yang wujud di Kepulauan Melayu sejak 1000 tahun sebelum Masihi. Lemang dikatakan popular bukan sahaja di Malaysia, malah juga di Indonesia, Brunei dan Singapura. Bahan yang digunakan untuk memasak lemang ialah beras pulut, santan, garam, daun pisang dan buluh. Kaedah tradisi memasak lemang memakan masa yang lama. Kualiti lemang yang dimasak banyak bergantung kepada kepakaran mengawal api yang digunakan. Secara tradisi, buluh nipis digunakan supaya mudah menyerap haba dan cepat masak. Langkah untuk memasak lemang ialah buluh dibersihkan terlebih dahulu. Daun pisang yang muda terutamanya dibersihkan permukaannya daripada sebarang kekotoran. Sesetengah pembuat lemang melayarkan daun pisang ke api supaya ia lembut dan tidak mudah koyak. Semua kerja-kerja ini dilakukan dengan cermat. Kerja secara gotong royong lebih memudahkan dan lebih cepat. Santan disediakan dengan sempurna. Garam yang secukup rasa dicampurkan ke dalam santan. Semua dilakukan dengan hati-hati supaya lemang yang akan dimasak menjadi lebih enak. Beras pulut direndamkan dalam air lebih kurang 1 jam. Lagi lama pulut direndam adalah lebih baik. Ia akan mempercepatkan lemang masak kerana beras pulut telah menjadi lebih lembut. Setelah semua bahan-bahan tersedia, daun pisang dipotong mengikut ukuran buluh. Kerja ini dilakukan dengan hati-hati supaya daun pisang tidak koyak bila dimasukkan ke dalam buluh. Jika koyak akan menyebabkan lemang tidak masak. Semua proses ini dilakukan bersama-sama sehingga semua buluh-buluh telah dilapisi dengan daun pisang di dalamnya. Kemudian proses memasukkan beras pulut dan santan pula dilakukan. Tugas ini juga dibuat bersama-sama supaya ia menjadi lebih cepat. Ada beberapa cara melakukan tugas memasukkan pulut dan santan ke dalam buluh. Salah satunya ialah masukkan santan kemudian masukkan beras pulut. Seterusnya tambahkan santan dan kemudian masukkan beras pulut. Begitulah dilakukan hingga buluh berkenaan penuh diisi dengan beras pulut. Akhirnya, buluh selesai diisi dengan paras santan lebih kurang sejengkal mengatasi paras beras pulut dalam buluh. Setelah selesai kerja memasukkan beras pulut dan santan, maka semua lemang berkenaan dimasukkan ke dalam alat pengukus. Sebenarnya, alat pengukus ini dibuat sendiri oleh pemiliknya. Selesai lemang dimasukkan ke dalam pengukus semuanya, maka alat pengukus ditutup. Lemang dibiarkan lebih kurang setengah jam sebelum diperiksa. Secara tradisi, cara memasak lemang adalah dengan menggunakan api dan langgai. Lemang disandarkan kepada langgai dan api dinyalakan dengan menggunakan kayu. Api dijaga selalu supaya lemang tidak hangus dan lemang masak dengan sekata. Terdapat beberapa jenis lemang iaitu lemang menggunakan beras pulut, ada juga lemang menggunakan tepung gandum. Terdapat juga lemang jagung. Lemang jagung merupakan lemang biasa yang ditambah dengan sedikit jagung. Selain cara tradisi dan kukus, terdapat juga cara moden untuk memasak lemang. Cara ini lebih mudah dan lebih cepat. Cara moden ini telah dicipta oleh Mardi. Ia tidak menggunakan buluh tetapi diganti dengan silinder berkualiti tahan karat. Proses memasak adalah menggunakan ketuhar dengan suhu 160 darjah Celsius. Lemang masak dalam masa 2 jam dengan menggunakan cara moden ini. Semua tugas memasak lemang di Taman Bangi Indah ini berakhir dalam masa beberapa jam. Walau apa pun kaedah yang digunakan untuk memasak lemang, ternyata aktiviti memasak lemang secara gotong royong mampu mengeratkan silaturahim di kalangan jiran-jiran dan masyarakat umumnya. Memasak lemang secara begini juga lebih menjimatkan belanja.